dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Minahasa ke-594. Bupati Minahasa Dr. Insinyur Royko Octavian Roring, Wakil Bupati Minahasa Dr. Robidono Kambei dan Sekretaris Daerah Fritz Muntu melakukan siara di makam mantan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa pada hari Senin 31 Oktober 2022. Bupati Ror siara dimulai dari makam almarhum F. Sumampo di Tonsi Alama Tondano, selanjutnya almarhum Dr. Andes Dolfi Tanor, Bupati Minahasa periode 1998 sampai 2003. Dilanjutkan ke makam almarhum Dr. Andes Simon Boy Tangkawaro, Wakil Bupati Minahasa periode 1998-2003, dan almarhum Dr. Andes Karel Senduk, Bupati Minahasa periode 1993 sampai 1998 di Kaskasan Tomohon. Dilanjutkan bersiarah di makam almarhum Estefanus Kando, Bupati Minahasa periode 1958 sampai 1961 di Desa Lota, Kecamatan Pineleng. Wakil Bupati Robidono Kambei siara di makam Bupati Minahasa periode 1978 sampai 1981 almarhum BG Lapian di Taman Makam Pahlawan Kairagi. Mantan Bupati Minahasa JP Mungula di Panikibawa, mantan Bupati Minahasa JH Rumambi di Sukur Air Madidi, makam mantan Bupati HR Tiko Alo di Kawangkoan Air Madidi, dan makam Bupati Minahasa H Karou di Kauritan. Sementara Sekda Muntu siara di makam almarhum AL Lelengboto di Tompaso, almarhum EF Sairang di Langoan, dan Jerolos di Ratahan. Bupati Ror mengatakan bahwa siara kepada para mantan pemimpin daerah Minahasa ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-594 Kabupaten Minahasa. Jadi dalam rangka memperingati hari jadi Minahasa ke-594, Pemerintah Kabupaten Minahasa mengadakan siaran di makam-makam mantan bupati dan mantan wakil bupati yang ada di wilayah Minahasa Raya. Hari ini serentak kita laksanakan dengan membagi tugas saya di beberapa makam, Pak Wakil Bupati juga di beberapa makam, dan Pak Sekda di beberapa makam. Ini bagian daripada kita saat ini menghayati dan menghargai pengabdian dari pendahulu-pendahulu kita yang sudah membangun Minahasa. Dan tentu kita sadari saat ini adalah tugas kita untuk melanjutkan apa yang mereka sudah lakukan, dedikasikan di masa mereka bertugas. Sementara itu, salah satu keluarga dari mantan Bupati Minahasa yang saat ini menjadi wali kota Tomohon, Karol Senduk, menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa yang sudah melakukan siara di makam mantan pemimpin Minahasa. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa yang hari ini boleh bersiara kepada orang tua kami. Tentu siara ini dilangsungkan karena dalam rangka hari ulang tahun Minahasa yang ke-594. Nah, tentu ini kami keluarga bersyukur bisa dikunjungi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa, dan sekali lagi kami berterima kasih atas siara yang dilaksanakan hari ini. Tim Sulut News TV, Christian Tangkere melaporkan. We'll be right back.